Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Shadaqallahu azim. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Tentunya kita orang-orang yang beriman, yang sudah menikmati perjalanan bulan suci Ramadan dari awal sampai di penghujung ini, pasti kita akan merasakan beberapa hasil dari didikan bulan suci Ramadan ini. Tribunnas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minimal ada dua poin penting bagi kita orang-orang beriman yang kita hasilkan dari bulan suci Ramadan ini. Pertama, yaitu profesionalitas. Dan yang kedua adalah profetik. Tribunnas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bekerja disiplin tepat waktu itu bagian daripada profesionalitas. Ibadah sesuai dengan waktunya di masjid, maka itu juga bagian daripada profesionalitas. Setelah selesai ibadah, kita kembali beraktivitas untuk urusan kehidupan dunia kita, dan setelah itu kita kembali lagi untuk beribadah di waktu-waktu yang sudah diatur, di waktu-waktu yang sudah tersistem ini, maka itu adalah profesionalitas. Tribunnas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menginformasikan bahwa Allah menyukai orang-orang yang bekerja secara profesional. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Inna Allah ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ay yutsikinah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah sangat menyukai, Allah sangat mencintai orang yang bekerja dan ketika dia bekerja dilakukan dengan profesional. Dan kemudian bentuk profesionalitas itu yang dipadukan dengan kemampuan profetik. Profetik adalah kemampuan kita untuk beribadah dengan baik. Jadi imbang antara profesionalitas kita kerja dan juga profesionalitas dalam ibadah. Itu berjalan imbang. Tribunnas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teknisnya bisa kita lihat dalam Quran surah Al-Jum'ah ayat ke-9 dan ayat ke-10. Di ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk beribadah kepada Allah, maka datanglah beribadah. Ketika waktu sholat, kita datang sholat. Itu namanya disiplin, profesional, dan profetik. Dan juga di ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan atau mengatakan, menegaskan. Setelah selesai sholat, maka bertebarlah kalian, ya, bertebarlah kalian untuk mencari rezeki. Jadi orang-orang beriman dengan puasa ini terlatih, terdidik ketika bekerja dan ketika waktunya beribadah, dia harus beribadah. Dua sisi ini dijalankan dengan penuh kedisiplinan atau profesionalitas dan profetik. Tribunnas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika waktunya ibadah kita beribadah, ketika waktunya bekerja kita bekerja. Inilah yang juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Qasas, wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah bilang, bekerjalah kamu untuk akhiratmu, tapi jangan lupa kehidupan dunia. Kita orang-orang beriman, dua sisi ini berjalan dengan sama, sukses dunia, sukses akhirat. Itulah yang sering kita doa di setiap doa kita, dimanapun, even doa. Ada doa yang tidak pernah tertinggal siapapun yang berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin bahagia dunia, bahagia juga akhirat. Itu profesional profetik. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Alexander Riukaho, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, bersama seluruh keluarga besar Bank NTT, menyampaikan selamat memasuki dan menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, bulan suci, tahun 1444 Hijriah, kepada semua sesama saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang menjalani ibadah puasa. Semoga di bulan yang suci ini kita menjalannya dengan penuh ketulusan sehingga memberikan pertumbuhan keyakinan dan harapan akan pahala menjalani ibadah puasa untuk terus bertumbuh menghadapi berbagai tantangan dan menjadi pemenang dalam kehidupan dan ibadah puasa yang dilaksanakan oleh seluruh umat muslim di Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Widjo dan seluruh karyawan-karyawati PT Bank Mandiri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan semua yang menjalankan. Semoga kita semua dapat meraih ketakwaan dan memperkuat iman kita di bulan yang penuh berkah ini. Jangan lupa selalu gunakan aplikasi Living by Mandiri dan Kopra Bank Mandiri untuk mempermudah seluruh transaksi Bapak Ibu sekalian di bulan yang penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sehat bersama Fikwam. Air minum produksi lokal NTT yang berasal dari 100% air mineral alami, diproses dengan teknologi canggih dan menghasilkan air mineral berkualitas tinggi dalam setiap botol Fikwam. Yuk pastikan setiap kebaikan alam sampai kepada Anda bersama Fikwam. Sawah lega, ternak loba, kurang naon sepnya? Kurang imah atuh Jang. Piraku rek nyilu Abah ambut terus. Kumaha carana? Jang, ayeuna mah urang teh anggeun ngajual imahna. Hareudang euy. Neng, aya nu bade ngajual bumi? Ayeuna nomor HP, ah. Mana itu, Sep? Panik neangan imah atuh. Punten, Mang. Aya bumi nu diical. Heula. Aya teh. Teu aya, Jang. Nepe jeung cicilana kumaha? Gampang, Jam. Bisa diatur. Jadi kieu, Jam. Mun mane nyokot 10 tahun, DP cicilana 10%. Tah mane teh sok totol-totol sakieu, Jam. Lieur pisan. Jangan dibiasain ribet. Pakai BTN Mobile biar urusan KPR enggak bikin PR. Bisa cari rumah, simulasi KPR, pengajuan KPR, informasi KPR, sampai bayar KPR langsung dari HP. BTN Mobile, keren ey! Buat cari rumah impian dan berbagai kebutuhan, BTN Mobile bisa jadi andalan. Aktifkan aplikasinya sekarang.